Sucikan hatiku. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih. Kami ucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di GKRI Diaspora Kopilas. Dan berikut adalah pelayan ibadah minggu depan. Kami mengimbau kepada seluruh majelis, pengurus, dan pelayan ibadah hari Minggu untuk mengikuti doa persiapan yang diadakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi di GKRI Diaspora Kopilas. Bagi jemaat yang rindu dilayani dalam konseling pranikah, baptisan kudus, dan penyerahan anak, bisa menghubungi sekretariat gereja di tempat ini. Ucapan selamat ulang tahun kepada Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadamu. Mengundang seluruh kaum muda untuk hadir dalam ibadah Komisi Remaja Pemuda Habakuk yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 18.30 di gereja. Mari dukung program multimedia GKRI Diaspora Kopilas dengan cara subscribe dan bagikan kepada saudara-saudara seiman di channel YouTube GKRI Diaspora Kopilas. Mari dukung sidang sinode yang ke-10 tanggal 12 sampai 15 September yang akan dilaksanakan di Bali. Laporan keuangan dan nomor rekening gereja bisa dilihat dalam warta jemaat hari ini. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.